안녕하세요. Jadi balik lagi sama gue Dani. Setelah ya 3 bulanan ini gue gak upload video apapun di YouTube, gak upload video makanan apapun di YouTube, akhirnya gue kembali lagi. Dan di video kali ini gue tuh lagi pengen makan sarimi terbaru. Gitu loh, apa sih? Ya, jadi sarimi ngeluarin rasa terbaru, ngeluarin sarimi rasa terbaru. Namanya Sarimi Puasss Rasa fried chicken ayam crispy. Ya gitu lah pokoknya. Jadi ini penampakannya, penampakan sarimi. Dari penampakannya menunjukkan sih, tapi kan kita gak tahu rasanya gimana. So untuk memasak minyak dulu. Habis itu kalau minyak udah matang, baru kita makan bareng-bareng. Gue masak mie dulu, habis itu balik lagi masaknya udah matang. Bye. Oke, jadi mie ini udah matang dan penampakannya seperti ini, sangat menggiurkan dari penampakannya. Ya udah, tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, menggiurkan sekali ya pribadi. Tapi ini sarimi Puasss satu porsi tapi kayak dua porsi. Jadi isinya jauh lebih banyak dari yang satu porsi biasa. Kalau rasa ya enak lah, nggak terlalu pedas dan nggak terlalu asin. Makan.
Oke, segitu dulu video kali ini. Kesimpulannya, Sarimi puas, rasa fried chicken itu menurut gue enak banget. Enak pakai banget, gak terlalu gurih dan gak terlalu asin. Soal porsi, itu porsinya kenyangin banget. Itu satu porsi, tapi kayak dua porsi, jadi benar-benar puas gitu. Ini sekian dulu makan-makannya. Gue udah kenyang banget, benar-benar kenyang makan satu porsi doang padahal. Jangan lupa follow gue di Instagram, TikTok, dan subscribe juga di channel ini. See you on my next video. Bye-bye.